Meski peminat ayam jago identik dengan kaum Adam, namun di Yogyakarta ada seorang gadis cantik dengan penuh semangat menekuni budidaya ayam jago. Adalah Monita Permata Wijaya. Wanita berusia 22 tahun ini telah menekuni budidaya ayam jago lebih dari 5 tahun lamanya. Berpusat di sebelah rumah tinggalnya di kawasan Jalan Wates, wanita yang juga masih aktif membalap ini merawat ayam-ayam jago andalannya untuk dikoleksi maupun dijual kembali kepada para peminat. Rata-rata pembelinya berasal dari berbagai daerah. Menurut Monita, merawat ayam jago haruslah ada perhatian khusus, baik dari segi pemberian makan, pemberian suplemen, maupun pengetahuan proses metabolisme ayam. Awalnya hobi ya, terus lama-lama belajar ternak sendiri, terus akhirnya dikembangkan, terus sekarang lebih ke TikTok, jadi lebih ke ngelatih ayam emang dari nol, terus dilatih supaya jadi jawara gitu. Untuk ayam jago berkualitas baik akan dihargai sangat mahal, yakni mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per ekor. Sehingga atas hobi yang tidak biasanya ini pun, juara umum Women Indonesia Drag Bike tahun 2018 ini telah mendulang keuntungan fantastis setiap bulannya.